الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ومهما ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم فإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد sengaja saya perpanjang istitahnya karena panitia sambil dia menyiapkan alatnya sudah panjang nggak tekor-tekor. Ya. Tapi apa yang saya ucapkan tadi bagian yang diperintahkan oleh Rasul dengan nama khutbah istitah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengurus Al-Irsyad Perhimpunan Al-Irsyad di kota Tegal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah setia pengajian Al-Irsyad ini dan juga para santri-santri dan para murid SMA dan SMK yang dipertemukan oleh Allah di tempat ini, mudah-mudahan kebersamaan dan doa kita bersama di tempat ini mampu menembus pintu langit, mampu membuka pintu langit yang dengan itu Allah bukakan kemenangan-kemenangan untuk umat Islam ini di masa yang akan datang, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dalam iftitah khutbah pembuka yang saya bawakan pada kesempatan kali ini tadi yang sudah saya bacakan itu adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang pemimpin besar umat Islam yang menaklukkan dunia, hampir mencapai 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam pada saat umat Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketika akan menerima kunci kemenangan yang akan diperoleh dari Raja Heraklius
tidak mau menyerahkan ini kecuali kepada Panglima Islam. Padahal Panglima Islam pada waktu itu Umar bin Khattab sedang berada di kota Madinah, di pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Sedangkan Heraklius, raja yang kalah ini, berada di Palestina saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, maka berangkatlah Umar bin Khattab bersama pendampingnya, maulanya, dengan kendaraan seadanya, dengan kuda seadanya, karena semuanya habis dibawa ke medan jihad. Karena kudanya itu bukan kuda perang, kuda biasa, maka tidak mampu untuk dinaiki oleh dua orang. Akhirnya Amirul Mukminin ini bersepakat dengan pendampingnya untuk sekilo perjalanan Amirul Mukminin yang menaiki, sementara maulananya itu menuntun. Sekilo berikutnya Amirul Mukminin turun, pembantunya yang naik ke atas kuda, dan Amirul Mukminin nuntun satu kilo. Begitu berjalan kilo demi kilo, bayangkan perjalanan itu dilakukan dari Mekah, dari Madinah sampai ke Palestina. Masya Allah. Jauh apa tidak, Bu? Ketika sampai di tanah lapang yang dijanjikan oleh Heraklius untuk menyerahkan kunci Baitul Maqdis tadi, ternyata jatah yang di atas kuda itu jatahnya pembantunya. Dia harus nuntun. Dan semua orang menyangkanya bahwa sang panglima besar yang berhasil menaklukkan Heraklius itu adalah yang ada di atas kuda tadi. Dan Umar bin Khattab tidak mau mengingkari janjinya. Karena dia itu adalah haknya dia, maka dialah yang nuntun, dan pembantunya yang di atas kuda. Mohon maaf, kira-kira mencari orang yang seperti itu sekarang ini masih sulit apa, Pak? Masya Allah. Kadang kita kurang menghargai pembantu kita, kadang kita kurang memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa bersamai kita, orang-orang yang menjadi second line, orang kedua, padahal kita ini keberhasilannya juga ditopang oleh para pekerja kita, para pembela setia kita, para pembantu kita yang gigih membela ini. Maka mari kita tiru sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu. Di saat itu ditegur oleh seorang sahabat yang tahu bahwa yang di atas itu bukan Umar bin Khattab, dan sahabat itu minta supaya Umar bin Khattab yang ada di atas, dan Umar bin Khattab tidak mau untuk
berada di atas itu karena kami sudah bersepakat dan amanah, menjaga amanah untuk kami itu saat ini jatahnya jalan dan tuntun. Masya Allah. Ketika itu keluarlah dari lisannya Umar bin Khattab kalimat yang saya bacakan darimu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita semua ini dengan Islam. Wa mahma ittaghayna al-'izzata li ghairihi. Sekiranya kita mencari izzah, mencari kemuliaan dari yang lainnya, adzallana Allah, niscaya Allah akan hinakan kita semua. Sengaja kalimat ini saya pakai untuk membuka materi kita ini, menyiapkan kader Al-Fatih ini, menyongsong kemenangan. Kenapa saya pakai pembukaan ini? Karena kita sekarang ini umat Islam sedang krisis kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Tidak pede terhadap dirinya sendiri. Merasa minder dengan agamanya. Dianggapnya kita ini adalah menggunakan agama kampungan, pinggiran, kolot, ortodok, tidak modernis. Sementara ajaran-ajaran yang lain yang ada di tengah-tengah kita itu seolah karena dikemas dengan cara yang mengesankan bagus, sampai umat Islam itu silo dengan agama yang lain. Padahal kata Allah, kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, kata sahabat-sahabat lain, ternyata kita ini akan menang, akan mulia, punya izzah, punya kejayaan kalau kita ini pegang Islam. Kalau kita ini pegang Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk paparkan dulu. Dalam sebuah tulisan disampaikan bahwa masa depan dunia ini akan didominasi oleh umat Islam. Masa depan ini. Kenapa demikian? Mari saya perlihatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya awali dari sini. Ini adalah seorang imam besar Katolik Ortodok di Rusia. Beberapa waktu ini orang ini menggemparkan dunia, mengagetkan dunia. Kenapa mengagetkan dunia? Karena dia memberi pernyataan yang kontroversial, keluar dari hati nuraninya, bahwa ya, keluar dari
seluruh jalan protokol itu dikuasai dan dipenuhi oleh orang yang bersujud di jalan-jalan. Masya Allah. Sepanjang mata memandang, isinya orang bersujud di jalan raya Kremlin. Kremlin itu adalah jalan protokol di Moskow. Moskow. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pemberitahuan dari beliau. Berdasarkan perasaan dia bahwa umat Islam itu akan menguasai dunia di masa mendatang. Kalau saya yang menjawab berdasarkan pada perkataan ulama, ulama ini Abdullah Azhar itu pernah mengungkapkan, inna intihad as-Soviyeti, Uni Soviet, bukan saja Rusia, Uni Soviet itu gabungan dari negara-negara Balkan yang sekarang dipecah. Inna intihad as-Soviyeti, Uni Soviet, termasuk Ukraina di situ, termasuk Azerbaijan di situ, termasuk Hungaria juga di situ, semua, Tajikistan juga di situ, Rusia sendiri juga di situ. Kata beliau, sesungguhnya dulu Uni Soviet itu 80% itu dikuasai oleh Islam. Waktu kamu pilih Islam dan dijalankan hukum Islam, di seantero Uni Soviet, bukan saja Rusia, seantero Uni Soviet itu 80%, hanya 20% saja yang tidak dikuasai. 80% dikuasai oleh Islam. Fabagian Moskow dan Fa'ujid yang dalil muslimi murdata ni'ada'am. Moskow itu membayar upeti kepada pemerintahan Islam selama 200 tahun. Masya Allah. Moskow yang sekarang ini menjadi ibu kota Rusia. Maka wajar umat Islam sekarang ini berkembang begitu cepat, terjadi di mana-mana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam prosentase jumlah umat Islam sekarang ini, tahun 2013 yang disurvei itu adalah jumlah total umat manusia itu 7 miliar 21 juta. 7 miliar 21 juta. Berapa yang muslim? Di sini disebutkan ternyata yang muslim menempati yang terbesar, 22,43%. 22,43%. Yang lainnya di bawah itu. Ini data saja. Kristen Katolik 16,06%, Ortodok 4,03%, Anglikan 1,26%, Hindu 13,78%, Buddha 7,13%, Sikh 0,36%. Ini kenyataannya. Bahkan dalam pembukaan Mu'alaf Center yang dipusatkan di Solo beberapa waktu yang lalu, kami tampil dengan mantan pendeta yang sudah melalang ke berbagai negara untuk membuat Mu'alaf Center. Dia cerita
dalam sensus terakhir di Jerman, jumlah umat Islam mencengangkan sekali, Pak. Berapa? Jumlah umat Islam itu 61% di Jerman. Masya Allah. Bahkan kemudian terjadi gelombang masuknya umat Islam, masuknya mereka ke dalam Islam ini, sampai ada yang menyebutkan pasca 9/11 11 September itu seperti air bah. Orang bergelombang untuk masuk Islam. Tapi yang harus jadi catatan oleh kita di Jerman yang 261% tadi, itu ternyata 22%-nya beraliran Syiah. Beraliran apa? Syiah. Kenapa kok seperti ini? Karena mereka yang lebih aktif daripada kita, lebih progresif daripada kita. Mereka kemudian hadir ke kota-kota itu, hadir ke negara-negara itu. Mereka juga masuk lewat internet dengan menguasai berbagai sisi, masuk lewat media TV. Dan inilah sesungguhnya tantangan kita, tantangan dakwah yang harus diselesaikan oleh Al-Irsyad ini. Bagaimana mencetak kader kita ini agar bisa tembus ke dunia? Paling tidak modal zahirnya itu dua. Kuasai bahasa internasional Inggris dan bahasa Arab. Yang kedua adalah kuasai IT. Kuasai apa ini? IT. Maka harus dipastikan yang lulus dari Al-Irsyad ini bahasa Inggrisnya jago. Dan untuk saat ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita tembus. Saya kebetulan punya murid, beliau dosen tua di UNS, dosen bahasa Inggris. Dia ingin mendermakan kemampuan ini, dan dia berani berjanji dalam waktu singkat anak didik yang dia ajar ini bisa bahasa Inggris dengan cepat. Maka mengapa kita tidak mau mengirim untuk belajar itu, supaya ditularkan kepada anak didik kita? Ini adalah tantangan yang harus kita berikan. Bahkan Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, nanti tahun 2030 dalam perhitungan sensus itu, satu dari tiga orang manusia di muka bumi ini pasti Islam. Pasti. Jadi sangat lucu sekali, dunia sekarang ini sedang mengarah menuju kepada Islam. Sementara orang Islam sendiri tidak yakin dengan agamanya. Lucu nopo bener? Aneh nopo bener? Sangat aneh. Sangat aneh. Jangan salahkan kalau nanti orang yang sedang masuk Islam itu, mereka kemudian dapat Islam yang abal-abal. Karena tanyanya sama Syekh Google. Syekh Google itu kan kalau ditanyakan nopo wae metu.
kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk menembus dunia ini. Sekarang ini diistilahkan dunia itu ada di mana ya? Di dalam genggaman tangan. Cukup pakai HP jenengan, gadget jenengan itu sudah bisa mengatur dunia, sudah bisa mengendalikan dunia. Bahkan dari pelosok-pelosok, dari masuk-masuk, kenapa kita tidak siapkan itu? Dan anehnya anak-anak kita itu dunia maya seperti itu memang akrab, tapi akrabnya sama game, akrabnya sama bahkan gambar-gambar porno, akrabnya malah sama apa ini, gambar-gambar yang tidak jelas, game yang merusak pikirannya. Ini yang harus kita benahi untuk kita, sebab untuk menyongsong kemenangan dengan mempersiapkan generasi Al-Fatih ini, itulah yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Jadi begini, Nabi suatu saat bersabda, kata beliau, "Latuftahanna lakum al-Qastantiniyah." Benar-benar Konstantinopel, ibu kota Eropa Timur, Bizantium, Konstantinopel. Kalimat itu diungkapkan oleh Rasulullah. Benar-benar Konstantinopel itu akan dibukakan untuk kalian. Kalian akan memenangkan pertarungan di Konstantinopel itu. Falani'mal amir amirahum. Falani'mal jaysh dalikal jaysh. Sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan, dan sebaik-baik panglima yang menaklukkan itu adalah panglima yang mampu menguasai Konstantinopel itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang ikut serta dalam penaklukan itu. Mari kita belajar dengan hadis ini. Hadis ini disahihkan oleh Al-Bani. Beliau menyebutkan ketika Sultan Murad ini, Murad II, itu membaca hadis ini, terinspirasilah dia untuk menyiapkan anaknya yang kelak nanti dia akan menaklukkan Konstantinopel itu. Itu cita-citanya. Jadi kesimpulan pertama, untuk mencetak kader Al-Fatih ini, orang tuanya harus punya cita-cita yang tinggi, punya dreaming, punya impian, punya harapan besar. Mimpi orang bayar berapa ini? Gitu bu. Bercita-cita yang besar, maka jangan ala kadarnya. Jangan berprinsip seperti tukang bakso yang menamai warungnya itu bakso lumayan. Ada di Solo itu karena cita-citanya besar itu mengubah
nulis warung baksonya itu warung bakso raksasa. Raksasa. Bukan saja bakso bola pingpong. Bakso apa ini? Jadi moco urung sido ngrasake iku wis marem. Itu marem. Nah, punya cita-cita itu seperti itu. Kayak Sultan Murad ini. Tapi apa boleh didaya, boleh dikata, dilihat anaknya masih 6 tahun, 7 tahun. Dan selama ini bergelimang di dalam istana. Bergelimang di dalam istana. Semua fasilitas dicukupi. Ada yang menjaga dan melindung di balik kekuasaan ayahnya. Maka apa yang terjadi? Tidak ada kata lain. Muhammad Murad II ini, sang ayah, ayahnya Muhammad Al-Fatih, itu kemudian mengubah keadaan tersebut. Dengan cara bagaimana? Cara yang pertama, dia meminta guru hafid, guru Al-Quran, hadir ke rumahnya, hadir ke istana. Diajarilah Quran anak itu di tangan seorang ulama bernama Syekh Samsuddin. Maka dalam waktu singkat, setahun sampai dua tahun, anak muda yang bernama Al-Fatih ini sudah hafal 30 juz. Anak kita sudah hafal berapa juz, Bu? Juz 30, beda dikit ya. Itu pun ngarepe kelingan gurine lali. Iya. Maka pelajaran yang kedua, supaya kita sadar, itu adalah tautkan anak kita ini dengan Al-Quran. Tautkan anak kita ini dengan Al-Quran. Karena dari Al-Quran itulah mendatangkan keberkahan. Dari Al-Quran itu mendatangkan pertolongan Allah. Kelihatannya cuman bisa Al-Quran, nanti memang urip ini arwah ini mangan Al-Quran kok. Jawabannya, masya Allah, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah itu akan mengangkat sekelompok orang dengan Al-Quran ini, memenangkannya, dan begitu juga menghempaskan, menjatuhkan, merendahkan juga dengan Al-Quran. Jadi terserahnya kita. Kita ini mau diangkat oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan Al-Quran, atau kita dihempaskan oleh Allah dengan Al-Quran. Bagaimana dengan yang dihempaskan dengan Al-Quran? Innam ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi yang dihempaskan oleh Al-Qur'an itu adalah ketika menjadikan Qur'an itu sebagai barang yang ditinggalkan. Ini poin yang kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ditingkatkan dengan ulama lagi yang ahli sejarah,
Tadi yang Quran, maaf, itu namanya Syekh Ismail Al-Qurani. Yang ahli eksa, ahli sejarah, ahli ilmu agama ini adalah Syekh Syamsuddin. Di tangan dua ulama inilah Muhammad Fatih tumbuh besar. Di usia ke-14 tahun, berarti lulus nomor ibu SMP, itu Muhammad Al-Fatih sudah sampai pada umur kematangan. Tercatat dia sejak umur itu belum pernah meninggalkan sholat malam. Sholat malam lu ya. Kalau generasi kita, jangankan sholat malam yang ditinggalkan, sholat lima waktunya pun godang. Yang datang ke masjid bukan anak-anak kita, tapi orang-orang yang sudah tua-tua, wato-wato, sesuai mati. Anak-anak kita ke dunia dugem, ke dunia konser, ke diskotik, ke tempat-tempat permainan, dan inilah yang menyebabkan kemenangan itu jauh panggang dari api. Maka jangan heran Bapak Ibu semua, di umur 21 sampai 22 tahun Muhammad Al-Fatih ini memimpin pasukan 250 ribu orang dan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Umur selikur nanti rolikur. Namun ter, kira-kira nek anak ini itu lagi nopo itu. Ya, lagi nopo itu. Ya, lagi ngejreng-ngejrengnya. Lagi ya kesana kemari dengan pacarnya, ya hura-hura. Ini sudah memimpin, bayangkan. Nah, jadi jangan dilihat tahu-tahu bisa memimpin ini, harus ada komitmen dari orang tua. Maka Bapak Ibu semua, Dewan Dakwah memprakarsai program PPKU yang dikenal dengan program pembibitan kader ulama sejak dini. Yang alhamdulillah para member IDC di tempat ini walaupun kecil-kecil ikut mendukung itu. Sekarang sudah punya gedung besar, sudah punya gedung yang bisa dipakai itu. Targetnya lulus SD hafal 30 juz, dan itu bisa. Target kedua, umur 13 tahun dikirim ke pusat kaderisasi ulama yang dipusatkan di Mauritania. Syarat ngirim teng mriko niku sepindah hafal 30 juz. Ngotok. Kita ngotok juga nih, ngotok hilang nih. Yang kedua adalah punya dua riwayat. Riwayat itu ada 10 riwayat. Baca itu punya dua. Kemudian yang berikutnya, dia hafal ratusan matan hadis. Kira-kira yang dari Alexa itu pun enten nomor dari ya. Ayo, ayo kita coba sesuatu yang bisa kita mulakan. Silakan mengkloning konsepnya dan sistemnya yang sudah kita buka di Solo. Kalau di tataran
Nasional, Ustaz Budi Azhari, pengasuh salah satu acara di Trans 7, sudah memulai dengan nama Kuta. Dengan nama apa? Kuta. Sekolah ulama, sekolah kader pemimpin. Kami dengan nama sekolah kader ulama dengan nama Al-Fatah. Bukan karena nama saya ada Al-Fatahnya, tapi mudah-mudahan nanti menjadi seperti Al-Fatih. Seperti siapa? Jadi sekolah di Al-Fatah supaya menjadi Al-Fatih. Nah, mari kita lihat. Coba kita lihat. Kita semua coba. Maka dia mempersiapkan generasi berikutnya untuk melaksanakan cita-citanya. Sehingga menjadi anak yang manja. Ia selalu berlindung di bawah kebesaran sang ayah, sehingga menyulitkan para ulama yang didatangkan ke istana untuk membidiknya. Hingga akhirnya, kelembutan dan ketegasan dua ulama besar berhasil menundukkan Muhammad kecil, Aksyam Syudin, dan Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Di tangan Aksyam Syudin, sang guru, Al-Fatih belajar banyak hal. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu lainnya. Di usianya yang ke-14 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda yang cerdas dan taat beragama. Hingga akhirnya, sang ayah menyerahkan sepenuhnya kekhalifahan Budi Ismail ke tangan Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru 22 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi sultan kekhalifahan Budi Ismail. Sobat Tegung mematangkan persiapan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Di kepalanya sudah tergambar jelas apa yang ingin dilakukannya. Dua tahun masa kepemimpinannya, pada usia 24 tahun, Al-Fatih berhasil membangun 200.000 pasukan, termasuk pasukan khusus yang terlatih. Seluruh keahlian pasukannya ditunjang dengan gemblengan rohani yang matang. Ya, ini adalah senjata meriam yang dihasilkan dari Muhammad Al-Fatih. Baru pertama kali itu. Jadi di dalam film ini yang asli dua, pedangnya Muhammad Al-Fatih sama meriam yang sampai sekarang masih disimpan. Hal inilah yang membuat tentara kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan langkah Al-Fatih. Dia menginginkan utusan membawa perhiasan, harta, hadiah, suap intinya. Intinya adalah suap bahwa sudahlah, kami siap untuk membayar, yang penting Anda tidak melakukan penyerangan pada kami. Dan mari kita belajar dari sini. Kalau